Lokasi parkir saat ini teman-teman cukup sempit. Kita relokasi ke tempat yang lebih luas, jadi dari sini naik ya. Seperti ini sudah dirapikan. Nah, di sini lebih nyaman atau karena ada atapnya. Lebih aman, nyaman, tidak kena panas, tidak kena hujan. Ini bagian bawah dalam tahap menghaluskan ya. Saya sedang dihaluskan. Oke, ini sedang proses. Mudah-mudahan 1-2 hari lagi kelar. Relokasi parkir motor hari ketiga. Pasang baja ringan atasnya. Wah, Bang Jikri bagian ngaduk angkut adukan. Bang Asep bagian merapikan apa nih batas ya. Mohon supaya rapi. Pemasangan ring, Pak De. Iya, siap. Cukup. Baja cukup, baja. Baja ringan cukup. Cukup. Jika ngatepin. Apa aja kemana, Mbak Jikri? Iya, buat ini ngangkut ininya. Asbes. Harus potong dulu, Pak. Itu loh, kan. Panjangnya. Oh, harus potong ya? 3 meter. 3 meter itu ya? Iya, panjang banget. Nanti kita potong yang besar. Ya ya. Biasanya 2 meter 10 ya. Ini 3 meter panjang banget. Ini baja ringannya sudah dipasang ring, tinggal nutup dengan asbes. Ya, tinggal pasang asbes. Ini ada.
yakin ya? Ya. Enggak ditambah lagi kan? Ya. Cabe Jawa ya, Pak? Cabe Jawa. Ini di pohon juga bisa. Oh, dia. Nah, tutupnya itu, Pak. Mana? Nah, ini. Itu. Mau dirantai ya? Itu kalau mau bagus. Oh, iya. Maka itu kuat kembang. Kayak itu. Oh, iya. Ini nanti diratai juga. Ini, Pak. Ini ya? Iya. Jadi ini nanti nggak ada got diratai. Selama itu ada apa tanaman merapat jadi jadi perlu jadi kan kira-kira berapa ini 4, 5 ya kanan ya ada atapnya kita kasih ini GFC oh GFC oh iya jadi 5 batang lagi kita punya ini tambatan lagi kayak itu. Cukup 5 batang lagi pada ya? Oke. Oke, sudah. Keren pada ya. Oke. Lanjut ke bawah. Ya. Ke bawah apa itu? Itu tulisan. Bawah ada apaan? Weh. Ada ini. Ada yang nulis barber shop. Diterusin lagi. Oh, itemnya tinggal kurang ini ya. Kurang kering ya. Iya, iya. Okay. Mantap. Mantap. Ya. Bersih, indah, dan asri. Bersih, sehat. Bersih, sehat, indah, dan asri. Bersih, sehat, asri. Oke, sip. Mantap ya, Pak ya. Oke, sip. Ke lokasi parkir motor hari ketiga. Pasang baja ringan atasnya. Wah, Bang Jikri bagian ngaduk angkut adukan. Bang Asep bagian merapikan apa nih batas ya? Mohon supaya rapi. Thank you.